Kamu ngapain di sini? Kamu kenapa? Kok tadi kayak yang bete sih? Iya nih, gak ada teman main. Gimana kalau kamu main sama aku aja? Hah? Main sama kamu? Kemana? Main apa? Main ke duniaku. Bisa main jelangkung. Bisa main sama hantu yang lain. Gimana ya? Aku takut. Geli banget. Ngomong-ngomong, sekolah kapan ya masuknya? Aku udah kangen banget suasana sekolah, kangen teman-teman, kangen ibu guru. Mah, kapan sih kakak berangkat sekolah lagi kayak dulu? Kakak udah kangen banget pengen sekolah. Apa belum ada kabar mah dari sekolahan? Belum kak, kemungkinan kakak sekolah nanti pas kelas 5. Gak kerasa ya mah kakak gak ketemu teman-teman 1 tahun lebih. Semoga aktivitas sekolah cepat kembali kayak dulu ya kak. Amin. Amin. BTW mama lagi ngapain? Ini kak, longgi terapi biar peredaran darahnya lancar. Oh, mau gak kak? Apa? Ini loh, cimi. Mau dong mah, tapi yang rasa jagung bakar. Oh, itu kita ambil. Oh iya. Dapet. Makasih dong. Nih kak. Aduh, geli. Cimi ini tinggi serat loh, jadi baik buat kita. Wah, cimi ada warna-warnanya. Ada warna oranye dan ada yang warna ungu. Warnanya asli dari ubi loh. Kalau nyemil jangan yang sembarangan. Pilih yang gurihnya tanpa penguat rasa dan pengawet seperti cimi ubi. Wah, banyak banget. Aku sukanya yang rasa jagung bakar. Cemilannya enak dan kriuk-kriuk ya, Ma? Bener, Kak. Mama suka banget sih yang rasa jagung balado. Kalau lebih suka yang jagung bakar. Ini enak sih, ada pedes-pedesnya. Kalau Kak Ma suka pedes. Boleh nyemil, asal pilih yang bahannya baik. Jadi bisa dimakan setiap hari. Mah, Mama beli cimi lemonilo ini di mana sih? Mama beli ini tuh di website Lemonilo, aplikasi Lemonilo, dan juga supermarket terdekat, teman-teman. Wah, nanti kakak mau beli ah. Iya dong, Mama udah beli banyak banget. Wah, nanti pasti kakak habisin semuanya. Gak apa-apa. Nyemil cimi ubi, manfaatnya nambah banyak. Berenang bareng ikan kayaknya seru tuh. Hah? Berenang bareng ikan? Di sini? Iya, mah. Enggak. Nanti yang ada mama diomelin sama papa. Mending main yang lain aja, kakak. Mau kemana tuh? Mama enggak asik, ah. Main apa ya yang seru? Itu kan Rere, kok dia kayak yang sedih sih? Halo Rere. Hah, Surti, kamu ngapain di sini? Kamu kenapa? Kok tadi kayak yang bete sih? Iya nih, nggak ada teman main. Gimana kalau kamu main sama aku aja? Main sama kamu? Kemana? Main apa? Main ke duniaku. Bisa main jelangkung. Bisa main sama hantu yang lain.
gimana ya? Aku takut. Ya udah deh, ayo, daripada aku main sendirian. Nah, gitu dong. Ayo. Kita di mana nih, Surti? Ini di dunia aku, Rere. Aku takut, Surti, serem banget. Oh no. Tenang aja, Rere, enggak usah takut. Kan di sini ada aku. Jangan ketawa, Surti, tambah serem nih. Surti, kok di sini udah malam sih? Bukannya waktu tadi masih siang ya? Dunia kita kan berbeda, Rere. Aku kenalin sama teman-teman aku, mau enggak? Hah? Kenalin sama hantu? Enggak. Sama kamu aja udah cukup. Ya udah, ayo kita jalan-jalan. Surti, aku takut. Surti, tunggu. Itu kayaknya bonekanya aku pernah lihat deh. Oh iya, aku ingat. Itu boneka yang pernah ke rumah aku. Itu boneka teman aku, Rere. Dia meninggal karena berpisah dengan anaknya. Jadi dia anggap boneka itu adalah anaknya. Oh gitu. Pantesan aja dia dulu kayak marah banget pas aku ambil bonekanya. Ya udah, biarin aja. Yuk kita jalan-jalan lagi. Ayo. Mending. Surti, kok di sini malam sih? Bukannya tadi kita waktu di dunia aku kita ini. Coba di sini sudah. Tunggu Surti, jangan keluar. Oh gitu, pantesan aja waktu ambil Oh gitu, pantesan aja pas aku ambil bonekanya dia kayak marah banget. Ya udah, ayo biarin aja kita jalan lah. Jalan. Ya udah, ayo kita jalan-jalan lagi yuk. Biarin aja itu mah. Ayo itu. Ya udah, biarin aja kita jalan-jalan lagi yuk. Ayo.